atas terselenggaranya pengukuhan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua. Ya, teman-teman para jurnalis dari berbagai media, terima kasih. Sobat Polri, terima kasih. Kemudian Pak Sekjen dari pusat, kemudian teman-teman Presidium Porter yang baru saja saya kunjungkan. Sore hari ini kita menjadi hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah buat sepak bola Indonesia sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahragaan. Ada pasal yang mengatur tentang supporter, hak dan kewajibannya itu diatur. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah mempersiapkan ini dan akhirnya terbentuklah presidium yang mengurus supporter ini. Dan saya berharap nanti bukan hanya di tingkat pusat, tetapi akan terbentuk di daerah-daerah. Dan yang paling utama adalah di klub-klub, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, karena perintah undang-undang mereka harus berada dalam satu organisasi. Sekjen Koni Pusat Bapak Edi Agi Luhman beserta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk berkenan memberikan ucapan selamat. Setelah itu nantinya akan dilanjutkan dengan pembukaan bersama. Atas terselenggaranya pengukuhan pada kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua. Izinkan kami memandu secara... Ya, teman-teman para jurnalis dari berbagai media, terima kasih. Pak Sekjen Polri, terima kasih. Kemudian Pak Sekjen dari pusat, kemudian teman-teman Presidium Porter yang baru saja saya kunjungkan. Sore hari ini kita menjadi hari yang bersejarah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.